Isu kebocoran data maklumat penumpang pesawat Malindo Air secara besar-besaran, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio menjelaskan pihaknya masih menunggu laporan penuh siasatan perkara tersebut sebelum mengambil tindakan lanjut. Saya akan tunggu laporan tersebut sebelum saya membuat sebarang komen. Kerana saya rasa adalah penting untuk saya meneliti semua fakta sebelum saya membuat satu kenyataan berkenaan dengan perkara tersebut. Khususnya dalam keadaan di mana perkara tersebut dalam siasatan pada masa sekarang. Ya, jadi saya akan buat satu kenyataan apabila saya menerima laporan lengkap berkenaan dengan perkara tersebut. Syarikat penerbangan Malindo Air sebelum ini mengesahkan berlakunya pencerobohan data maklumat penumpang yang dikesan 2 minggu lalu. Pencerobohan itu menyebabkan maklumat jutaan penumpang termasuk nombor pasport, alamat rumah dan nombor telefon disebarkan menerusi forum pertukaran data dalam talian.